Ini Encik Zaki. Encik Zaki menerima perintah mahkamah yang mengarahkan beliau untuk membayar RM1,000 kepada nombor akaun yang tertera pada perintah itu. Tanpa membuat semakan dengan pihak mahkamah, Encik Zaki terus membuat bayaran. Selepas membuat bayaran, Encik Zaki terlihat satu poster mengenai kegiatan pemalsuan dokumen mahkamah. Sangsi dengan ketulinan perintah yang diterima, Encik Zaki telah menghubungi mahkamah untuk membuat semakan. Alangkah terkejutnya Encik Zaki apabila mahkamah memaklumkan bahawa perintah itu adalah palsu dan beliau telah menjadi mangsa sindiket penipuan. Sebagai langkah bagi mengelakkan perkara seperti ini terus menular, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia telah memperkenalkan satu inisiatif untuk membenarkan orang awam mengesahkan ketulinan dokumen mahkamah secara imbasan kod QR. Melalui inisiatif ini, orang awam boleh mengesahkan ketulinan dokumen mahkamah dengan selamat dan pantas menggunakan peranti mudah alih tanpa perlu membuat semakan di kaunter mahkamah. Kini, semua dokumen mahkamah yang dijana dan difailkan melalui sistem e-kehakiman di 22 lokasi mahkamah di Semenanjung Malaysia akan dipaparkan dengan kod QR. Hasil imbasan akan membawa pengguna ke pautan ecourt.kehakiman.gov.my dan pengguna bolehlah mengikuti langkah lain yang dipaparkan dalam pautan tersebut. Langkah penggunaan adalah seperti yang berikut. Pengguna menerima dokumen mahkamah. Imbas kod QR yang dipaparkan pada dokumen. Masukkan CAPTCHA. Sistem akan memaparkan dokumen tulen. Dan pengguna bolehlah membandingkan dokumen yang diterima dengan dokumen yang dipaparkan dalam sistem. Jangan risau kerana perkhidmatan ini adalah selamat, mudah dan pantas serta percuma. Untuk sebarang bantuan dan pertanyaan, anda bolehlah menghubungi email atau hotline yang tertera. Mari bersama-sama kita membanteras sindiket pemalsuan dokumen mahkamah. Ambil tahu, elak ditipu.